nggak bisa kayak gitu. Di mana-mana mah cewek yang selalu benar. Masa nyuci aku, nyiapin makan aku. Ah. Aisyah Kansa Official. Prinsip. Hei anak Farhan, wah kamu tuh lagi saya sandra, jangan berisik. Ya. Bisa diem gak? Kalau enggak aku makan, kamu gak tahu po. Lepasin aku mau ketemu sama ibu bapakku. Nah, lepasin. Dah diem, nanti kalau gak diem aku makan kamu. Ya. Aku juga nggak tahu, kan dari tadi sama kamu tugasku cuma cari makan kok. Itu kan tugas kita berdua. Masa iya sih aku semua? Loh, emangnya kenapa? Kan aku cowok, cowok kan selalu menang. Loh, nggak bisa kayak gitu. Di mana-mana mah cewek yang selalu benar. Masa nyuci aku, nyiapin makan aku. Ah, bersih-bersih rumah aku. Kamu tugasnya apa coba? Loh, itu kan kewajiban cewek. Aku mah kerja. Alah, kerja mulu. Gak bisa ngurusin anak percuma. Yaudah, aku mau nyari anakku sendiri aja. Kamu gak usah tidur di gua. Tidur-tiduran aja sana. Oke, yaudah sana. Pergi. Dasar laki-laki egois. Berisik sekarang. Telon mencari anaknya sendiri. Mending aku latihan. Siapa tahu kan dapat jurus baru. Lumayan. Iya, ternyata ayah dari Devil baru latihan. Apakah dia sudah mendapatkan jurus baru ya untuk melawanku? Iya. Wah gawat ini, kalau seumpama ayah Devil sudah mendapatkan ilmu baru untuk melawanku, pasti aku kan kalah. Sekarang aku juga mau latihan biar bisa menghadapi dia. Iya. Akulah Laknatullah yang terkuat di bumi. Iya. Aku mau latihan untuk menghadapi barongan-barongan itu. Akhirnya aku sudah menemukan jurus baru untuk melawan mereka. Iya. Ayah, ilmu
Tolongin aku, anakku. Kamu di mana, Nak? Kamu dengar ibu enggak? Anakku. Anakku, kamu ngapain di situ? Kamu kenapa? Anakku. Loh. Ya. Kok malah kamu sih genderuwo? Kok genderuwo? Laknatullah yang datang. Ternyata kamu ya yang datang. Ya. Kembalikan anakku. Iya. Apakah kamu bersedia menukar nyawamu dengan anakmu? Aduh. Ah, ayah kemana sih ini? Ayah, tolongin. Beraninya kamu memanggil suamimu? Kalau kamu berani melawan aku sendiri. Iya. Ah, siapa takut? Sini lawan aku. Iu. Iya. Ayo lawanlah aku. Wah, kamu nantang nih rasanya jurusku. Lihat. Gak mempan. Lihat lagi. Gak mempan. Wah, sialan. Iya. Aku harus pakai ilmu apa lagi nih? Aku coba ilmu terakhirku. Iya. Gak mempan. Iya. Cuman segitu kemampuanmu, barongan. Ini rasakan jurus baruku. Iya. Ya. Aduh. Jalan. Kuat banget jurusmu. Iya. Aduh. Aku harus minta tolong ke siapa ini? Kok perasaannya jadi gak enak ini? Wah. Ini pasti ada yang kenapa-napa ini. Wah. Telon. Wah, aku harus nampetin telon. Iya. Kamu tuh dari mana sih? Aku tuh nungguin. Hampir mati nih loh. Oh, maaf. Sudah sana. Kamu kembali ke gua aja. Biar dia yang gua hadapi. Iya. Iya. Beraninya manggil suami. Iya. Wah, kamu nantangin ya. Kamu itu loh, beraninya cuma sama cewek. Coba sekarang hadapi aku, kalau berani. Coba sini, ilmumu. Oh, kamu nantang. Ya. Iya. Akan ku beri paham. Ya. Terpentangan kamu. Tidak masalah, cuma segitu. Ilmu kamu, keluarkan semua ilmu kamu. Aku tidak takut. Iya. Laki. Wele. Ternyata kamu kuat juga ya. Iya. Rasain ilmu baruku. Ya. Ah, akan ku tangkis ini. Wah, enak banget. Mana ini lagi? Wah. Ah, cuma segitu doang pak kekuatanmu. Keluarkan lagi toh. Lihat, seluruh kekuatanku akan ku keluarkan. Tunggu. Ya. Ah, percuma pertahananku seperti otot kawat balong besi. Iya. Jurusku terakhir. Ya. Ampun. Sana ambil anak kamu. Iya. Ambil anakmu di lorong sana.
Ternyata kamu yang nyulik anakku. Wah, berani-beraninya kamu cari masalah sama aku. Nih, rasain jurusku. Nyat! Wah, aku harus disini telan. Ambil nyari anakku. Ayo, kita selamatin anak kita yuk. Ayo, aku kasihan sama dia. Oh, yuk. Bapak, ibu. Alhamdulillah. Saya bangun. Yeay, sekarang udah ada bapak sama ibu. Ayo nak, kita pulang yuk. Iya yuk, kita balik. Iya, iya. Udah mau malam ini. Yuk. Yuk. Tuh, dua, tiga.